Listen to my story. This is our story of the blue sea and its inhabitants. Of the people sailing across the waters. The story of us and the sea. Morning. After dawn, the bustle has touched down in Tanjung Luar Port. People flock to try their luck and make a living from the earth and its seas. The day's catch is sold in every corner of the market. This is what the sea gives every day to the people of the earth. On the port, busy fishermen and fish buyers are easily noticeable. Large fish are unloaded from fishing vessels. Not tuna, skipjack, or other fish normally consumed by the public. But various shark species are placed in neat rows in the fish market awaiting buyers. This fierce and feared species is one of the fish caught by fishermen in Tanjung Luar. Fishing is a job that requires bravery and hard work in the middle of the sea. They bring fish from the deep waters to the rest of the world. Such is the work of one group of fishermen in Tanjung Luar, hunting sharks in the Indian Ocean. In one single trip, it takes 2 weeks for them to fill the vessel hull with their catch. Before hunting the sharks, the fishermen spread their nets. This is the first part of shark hunting. The fish caught in the net will be bait for their main catch, the shark. Sudah berapa tahun Pak jadi nelayan, Pak? 30 tahun. Sudah 30 tahun jadi nelayan. Iya. Tahun 95 mulai cari hiu. Yang enggak saya ambil kalau yang dilarang. Enggak saya ambil, enggak nganu, takut sama ini sama perikanan kalau nanti ketangkap. Kalau saya kalau dilarang cari hiu ya enggak apa-apa, sudah pulang aja ke desa kita, ke kota kita Jajak. The baits are hooked on long lines that have been prepared in advance. Hundreds of these hooks are lowered into the water, waiting for sharks to bite the baits in the Indian Ocean. Shark hunting is now a global environmental problem. The drastic decline of shark population has gained much attention. Thank you.
Sharks play a critical role in the ecosystem. As a top predator, shark maintains the balance of the marine ecosystem. In their study, the Wildlife Conservation Society found that coral ecosystems, which include sharks, have higher species diversity and larger populations compared to ecosystems without sharks. However, shark population is now declining. In parts of Indonesia and the world, sharks are becoming increasingly rare. One of these are the white-tip reef shark. Dia fungsinya untuk menjaga keseimbangan rantai makanan di laut. Jadi karena dia fungsinya sebagai top predator, dia memastikan hewan-hewan di bawahnya struktur populasinya seimbang. Yang kedua, dia memiliki fungsi untuk menjaga kesehatan ekosistem laut. Kenapa? Karena hiu itu menangkap atau memakan hewan-hewan yang cenderung tua, sakit, dan sebagainya. Jadi, fungsi hiu adalah memastikan bahwa ekosistem atau populasi ikan di dalam laut tetap sehat. Yang ketiga adalah hiu berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem atau habitat. Jadi contohnya padang lamun itu biasanya dimakan oleh penyu. Nah, salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa tiger shark itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan populasi penyu. Nah, apabila hiu tidak ada, ini penyu dikhawatirkan akan membludak dan akan mengganggu keseimbangan ekosistem padang lamun. The fishermen's lines have caught their catch. One by one, the lines are reeled in. Several sharks are caught on the hooks. Shark's number one predator. Increased poaching of many shark species is causing population declines. According to an international shark conservation organization, approximately 73 million sharks are hunted annually. Shark fins are made into delicacies, which drives the high prices for shark fins according to their sizes. This is why sharks are hunted by fishermen in Indonesia. One of the global concerns on shark hunting is how the sharks are hunted only for their fins. Meanwhile, the rest of the shark body is thrown back into the sea. In some parts of Indonesia, however, the entire shark is harvested. The fins are sold to fin buyers, while other shark parts are collected by other buyers. Jadi untuk perdagangan itu, memang untuk
perdagangan hiu itu memang kompleks ya. Hampir semua bagian hiu itu dimanfaatkan. Kita lihat bahwa produksi paling banyak memang sirip ya kalau ke luar negeri. Itu paling banyak tetap ke Hong Kong, China, Jepang, dan Korea Selatan juga masih ada permintaan itu gitu. Tapi ketika kita melihat olahannya adalah kulit, kulit itu paling banyak memang ke Jepang. Daging, nah permasalahan adalah di daging. Kita menemukan bahwa perdagangan domestik di Indonesia juga tidak kalah besar. Berdasarkan survei tahun 2013 di kota-kota besar, kita lihat justru Jakarta sebagai ibu kota di Indonesia itu salah satu tempat pengolahan hiu yang cukup besar dan konsumsinya juga tinggi. Shark hunting will continue as long as there are high market demands. High market prices has led to fishermen to specialize in catching shark. Jadi nanti kita jualnya beda, maksudnya harganya dari yang bagus. Biasanya dia bayarnya mintanya terserah, dia mau minta yang kering gini dijual langsung ke kita ekspor ke Jepang, tapi kalau minta basah, kemarin juga yang kita 8 ton itu basah, jadi gini ini dimasak lagi baru dibekukan. Saya itu jual kan mingguan, tiap satu minggu sekali jual itu nggak tentu, barangnya kadang 2 ton, itu semua loh, kecil sama yang besar. Lokalnya itu Semarang, Surabaya, Jakarta. Kalau ekspornya Singapura, Malaysia jarang-jarang, tapi Singapura yang pasti. Kalau di Surabaya, di Jakarta misalnya 1 kilo jualnya itu 2.900.000. Di Singapura lakunya 31, 32, 31, tuh. Hampir sama. Iya, jadi orang itu sudah ngerti semua sama si sirip hiu itu. In major cities in Indonesia, many people still consume shark fin or its derivative. However, study shows there is no clear medicinal benefit from consuming shark meat. Shark consumption is driven by myths of medicinal properties. Problem utama pada ikan yang top carnivore itu adalah terakumulasinya residu berbagai logam berat. Kita tahu alam sulit kita kontrol, apalagi laut lepas, kan apalagi semuanya bergerak. Kita cek hari ini di sini kadarnya bisa rendah, tapi di suatu ketika tempat lain lebih tinggi, kemudian itu terjadi perubahan kalau untuk airnya. Semua apa yang ada di muka bumi ini larinya kan ke laut. Nah, kalau di daratan sudah tercemar, kemudian ke laut masuk, pertama kali yang kena itu adalah mulai dari yang terendah, fitoplankton. Fitoplankton sudah terakumulasi logam berat. Fitoplankton dimakan oleh hewan-hewan kecil. Hewan kecil terakumulasi logam berat lebih. Tambah lagi hewan yang lebih besar. Nah, yang terbesar sekali ada yang top carnivore. Itu akumulasinya jauh lebih tinggi. Sebetulnya bukan hanya sirip, kulit, tulang, semua ikan-ikan yang lain juga, bukan hanya ikan hiu, itu memang dia mengandung kolagen. Kolagen ini apa? Yaitu dia mengandung biasanya hidroksiprolin dan glisin. Jadi jenis asam amino tertentu yang dominan dan biasanya dia yang membentuk fleksibel, lentur. Karena kepentingannya kulit harus lentur, karena untuk gerakan. Dan di tubuh kita juga, kita setiap hari mensintesa. Jadi bukan dalam bentuk kolagen utuh jadi kolagen di tubuh, tidak. Tapi prekursornya, asam-asam aminonya tadi yang kita sintesis lagi. Di tubuh kita akan disintesis, akan membentuk kolagen. Bukan plek kolagen jadi langsung sudah kolagen, tetap proses sintesis lagi. A number of shark species in Indonesia are listed in CITES Appendix 2. These are shark species that are currently not endangered, but can potentially become endangered with ongoing unregulated trade. Ya, kalau dilindungi itu sebenarnya ada dua jenis hiu ya di Indonesia. Yang pertama hiu gergaji ya, memang sudah lama cukup itu jadi
dilindungi Indonesia sejak tahun 99, itu sudah masuk dalam daftar jenis satwa yang dilindungi. Kemudian yang terakhir sejak tahun 2013 ada whale shark atau hiu paus di Indonesia. Selebihnya beberapa jenis hiu seperti dari kelompok hiu martil, mereka dibatasin pengendalian. Jadi upaya-upaya konservasi sebenarnya bisa dilakukan beberapa tahapan, sampai dengan perlindungan terbatas dan sampai dengan perlindungan penuh. Jadi kalau hiu paus itu dilindungi secara penuh. Jadi dimanapun dia dalam wilayah perairan Indonesia, kalau ditangkap berarti itu sebenarnya sudah tidak dibenarkan ya. Salah satu landasan kenapa kita juga melakukan aksi ya beberapa waktu lalu mendatangi salah satu restoran di Jakarta, artinya untuk menggugah perhatian publik bahwa ada persoalan serius ketika penangkapan hiu tidak dikendalikan dan terus berlanjut. Dan juga kita mendapatkan atensi atau perhatian publik bahwa persoalan kuliner ya, kuliner itu sebenarnya tidak hanya ketika kita makan kulinernya atau kita makan sirip hiunya, tapi ada cerita lain di belakang, ada satu sumber daya ikan lain yang dikorbankan gara-gara kita makan sirip hiu. Shark hunting continues to this very day. To stop market demands, clear regulations prohibiting the hunting of sharks must be enforced. Ini perlu kerjasama yang sinergi, yang harmonis antara seluruh stakeholder, terutama si nelayan itu betul-betul sadar, tahu bahwa kita berikan informasi ini untuk keselamatan kita semua. Tapi bagaimana mereka sendiri merasa, oh iya, sejak ini hilang, nanti ini semuanya habis. We do not want to see a quiet sea without fish. When sharks and other fish disappears, lifeless seas, this is our home. This is our sea. All this is for our future generations. Protecting the lives on Earth and its seas is our greatest responsibility. High market prices has led to fishermen to specialize in catching shark. Jadi nanti kita jualnya beda, maksudnya harganya dari yang bagus. Biasanya dia bayarnya mintanya terserah, dia mau minta yang kering gini dijual langsung ke kita ekspor ke Jepang. Tapi kalau minta basah, kemarin juga yang kita 8 ton itu basah, jadi gini ini dimasak lagi baru dibekukan. Saya itu jual kan mingguan, tiap satu minggu sekali jual itu nggak tentu, barangnya kadang 2 ton, itu semua loh, kecil sama yang besar. Lokalnya itu Semarang, Surabaya, Jakarta. Kalau ekspornya Singapura, Malaysia jarang-jarang, tapi Singapura yang pasti. Kalau di Surabaya, di Jakarta misalnya 1 kilo jualnya itu 2.900.000. Di Singapura lakunya 31, 32, 31, hampir sama. Iya, jadi orang itu sudah ngerti semua sama si sirip hiu itu. In major cities in Indonesia, many people still consume shark fin or its derivative. However, study shows there is no clear medicinal benefit from consuming shark meat. Shark consumption is driven by myths of medicinal properties.
problem utama pada ikan yang top carnivore itu adalah terakumulasinya residu berbagai logam berat. Kita tahu alam sulit kita kontrol, apalagi laut lepas, kan apalagi semuanya bergerak. Kita cek hari ini di sini kadarnya bisa rendah, tapi di suatu ketika tempat lain lebih tinggi, kemudian itu terjadi perubahan kalau untuk airnya. Semua apa yang ada di muka bumi ini larinya kan ke laut. Nah, kalau di daratan sudah tercemar, kemudian ke laut masuk, pertama kali yang kena itu adalah mulai dari yang terendah, fitoplankton. Fitoplankton sudah terakumulasi logam berat. Fitoplankton dimakan oleh hewan-hewan kecil. Hewan kecil terakumulasi logam berat lebih. Tambah lagi hewan yang lebih besar. Nah, yang terbesar sekali ada yang top carnivore. Itu akumulasinya jauh lebih tinggi. Sebetulnya bukan hanya sirip, kulit, tulang, semua ikan-ikan yang lain juga, bukan hanya ikan hiu, itu memang dia mengandung kolagen. Kolagen ini apa? Yaitu dia mengandung biasanya hidroksiprolin dan glisin. Jadi jenis asam amino tertentu yang dominan dan biasanya dia... Shark fins are made into delicacies, which drives the high prices for shark fins according to their sizes. This is why sharks are hunted by fishermen in Indonesia. One of the global concerns on shark hunting is how the sharks are hunted only for their fins. Meanwhile, the rest of the shark body is thrown back into the sea. In some parts of Indonesia, however, the entire shark is harvested. The fins are sold to fin buyers, while other shark parts are collected by other buyers. Jadi untuk perdagangan itu, memang untuk perdagangan hiu itu memang kompleks ya. Hampir semua bagian hiu itu dimanfaatkan. Kita lihat bahwa produksi paling banyak memang sirip ya kalau ke luar negeri. Itu paling banyak tetap ke Hong Kong, China, Jepang, dan Korea Selatan juga masih ada permintaan itu gitu. Tapi ketika kita melihat olahannya adalah kulit, kulit itu paling banyak memang ke Jepang. Daging, yang permasalahan adalah di daging. Kita menemukan bahwa perdagangan domestik di Indonesia juga tidak kalah besar. Berdasarkan survei tahun 2013 di kota-kota besar, kita lihat justru Jakarta sebagai ibu kota di Indonesia itu salah satu tempat pengolahan hiu yang cukup besar dan konsumsinya juga tinggi. Shark hunting will continue as long as there are high market demands. High market prices has led to fishermen to specialize in catching shark. Kita jualnya beda, maksudnya harganya dari yang bagus. Biasanya dia bayarnya mintanya terserah, dia mau minta yang kering gini dijual langsung ke kita ekspor. Middle of the sea. They bring fish from the deep waters to the rest of the world. Such is the work of one group of fishermen in Tanjung Luar, hunting sharks in the Indian Ocean. In one single trip, it takes 2 weeks for them to fill the vessel hull with their catch.
Before hunting the sharks, the fishermen spread their nets. This is the first part of shark hunting. The fish caught in the net will be bait for their main catch, the shark. Sudah berapa tahun Pak jadi nelayan, Pak? 30 tahun. Sudah 30 tahun jadi nelayan. Iya. Tahun 95 mulai cari hiu. Yang enggak saya ambil kalau yang dilarang. Enggak saya ambil, enggak nganu, takut sama ini sama perikanan kalau nanti ketangkap. Kalau saya kalau dilarang cari hiu ya enggak apa-apa, sudah pulang aja ke desa kita, ke kota kita Jajak. The baits are hooked on long lines that have been prepared in advance. Hundreds of these hooks are lowered into the water, waiting for sharks to bite the baits in the Indian Ocean. Shark hunting is now a global environmental problem. The drastic decline of shark population has gained much attention. Sharks play a critical role in the ecosystem. As a top predator, shark maintains the balance of the marine ecosystem. In their study, the Wildlife Conservation Society found that coral ecosystems which include sharks have higher species diversity and larger populations compared to ecosystems without sharks. However, shark population is now declining. In parts of Indonesia and the world, sharks are becoming increasingly rare. One of these are the white-tip reef shark. Shark hunting will continue as long as there are high market demands. High market prices has led to fishermen to specialize in catching shark. Kita jualnya beda, maksudnya harganya dari yang bagus. Biasanya dia bayarnya mintanya terserah, dia mau minta yang kering gini dijual langsung ke kita ekspor ke Jepang. Tapi kalau minta basah, kemarin juga yang kita 8 ton itu basah, jadi gini ini dimasak lagi baru dibekukan. Saya itu jual kan mingguan, tiap satu minggu sekali jual itu nggak tentu, barangnya kadang 2 ton, itu semua loh, kecil sama yang besar. Lokalnya itu Semarang, Surabaya, Jakarta. Kalau ekspornya Singapura, Malaysia jarang-jarang, tapi Singapura yang pasti. Kalau di Surabaya, di Jakarta misalnya 1 kilo jualnya itu 2.900.000. Di Singapura lakunya 31, 32, 31, tuh. Hampir sama. Iya, jadi orang itu sudah ngerti semua sama si Ripiyu itu. In major cities in Indonesia, many people still consume shark fin or its derivative. However, study shows there is no clear medicinal benefit from consuming shark meat. Shark consumption is driven by myths of medicinal properties. Problem utama pada ikan yang top carnivore itu adalah terakumulasinya residu berbagai logam berat. Kita tahu alam sulit kita kontrol, apalagi laut lepas, kan apalagi semuanya bergerak. Kita cek hari ini di sini kadarnya bisa rendah, tapi di suatu ketika tempat lain lebih tinggi, kemudian itu terjadi perubahan kalau untuk airnya. Semua apa yang ada di muka bumi ini larinya kan ke laut. Nah, kalau di daratan sudah tercemar, kemudian ke laut masuk, pertama kali yang kena itu adalah mulai dari yang terendah, fitoplankton. Fitoplankton sudah
akumulasi logam berat. Fitoplankton dimakan oleh hewan-hewan kecil. Hewan kecil terakumulasi logam berat lebih. Tambah lagi hewan yang lebih besar. Nah, yang terbesar sekali ada yang top carnivore. Itu akumulasinya jauh lebih tinggi. Sebetulnya bukan hanya sirip, kulit, tulang, semua ikan-ikan yang lain juga, bukan hanya ikan hiu. The story of us and the sea. Morning. After dawn, the bustle has touched down in Tanjung Luar Port. People flock to try their luck and make a living from the earth and its seas. The day's catch is sold in every corner of the market. This is what the sea gives every day to the people of the earth. On the port, busy fishermen and fish buyers are easily noticeable. Large fish are unloaded from fishing vessels. Not tuna, skipjack, or other fish normally consumed by the public. But various shark species are placed in neat rows in the fish market awaiting buyers. This fierce and feared species is one of the fish caught by fishermen in Tanjung Luar. Fishing is a job that requires bravery and hard work in the middle of the sea. They bring fish from the deep waters to the rest of the world. Such is the work of one group of fishermen in Tanjung Luar, hunting sharks in the Indian Ocean.